cuaca di Kota Sorong agak mendung. Saya akan ketemu atau meliput kegiatan Musilau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Di sini kami dari Ikatan Pemuda Musilau Sorong. Di sini kami berdiri bukan untuk kepentingan kami sendiri, tetapi kami mengajak Bapak Ibu saudara-saudari dapat memberikan sedikit rezeki untuk membantu saudara kami yang ada di Nusa Tenggara Timur yang terkena bencana. Semoga apa yang Bapak dan Ibu berikan bermanfaat dan dibalas oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga perjalanan Bapak dan Ibu, saudara-saudari, berjalan sampai tujuan dengan selamat, aman, dan damai. Sampai ya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Di sini kami dari Ikatan Pemuda Musilau Sorong. Di sini kami berdiri bukan untuk kepentingan kami sendiri, tetapi kami mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudari, dapat memberikan sedikit rezeki untuk membantu saudara kami yang ada di Nusa Tenggara Timur yang terkena bencana. Semoga apa yang Bapak dan Ibu berikan bermanfaat dan dibalas oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga perjalanan Bapak dan Ibu, saudara-saudari, berjalan sampai tujuan dengan selamat, aman, dan damai. Sampai ya! Channel hari ini kebetulan cuaca di Kota Sorong agak mendung. Saya akan ketemu atau meliput kegiatan Musilau. Oke guys, kita akan tanya-tanya sedikit dengan juru bicara Musilau. Halo, selamat sore. Gimana kabar? Baik ya. Bisa mungkin kakak bisa terangkan sedikit, kasih penjelasan kegiatan Musilau yang di sore hari ini, supaya mungkin masyarakat di Maluku juga tahu, orang banyak juga bisa lihat kegiatan Musilau yang luar biasa di saat ini. Kira-kira kegiatan seperti ini maksud dan tujuannya seperti apa ya? Kegiatan seperti ini maksud dan tujuannya yaitu sebagai bentuk kepedulian masyarakat Indonesia terhadap bencana yang sedang terjadi di Nusa Tenggara Timur, lebih khususnya kami dari keluarga besar Musilau. Kami datang ke sini untuk sama-sama berjalan meminta buat masyarakat mengalungkan 1.000-2.000 untuk bagaimana bisa meringankan kami punya saudara-saudara yang sedang tertimpa bencana di Nusa Tenggara Timur. Mereka mengatakan Indonesia itu satu saki, semua rasa. Makanya orang yang di Nusa Tenggara Timur berduka, kampung di Indonesia pun ikut berduka. Jadi tujuan kampung di sini, semoga apa yang kampung kasih bisa bermanfaat bagi dunia yang sedang terpikir. Kira-kira kegiatan penggalangan dana ini berapa lama ya? Berlangsung selama 1 hari ini saja, berhubung karena kampung yang lain sedang bekerja, kuliah, bagi teman-teman yang sudah menonton video ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan tombol notifikasinya supaya dapat mendapatkan informasi terbaru dari kami. Terima kasih.
yang Bapak dan Ibu lakukan berjalan sampai di tempat tujuan dengan selamat, aman, dan damai. Karya! Merupakan bentuk kemanusiaan bagi mereka yang sedang tertimpa bencana. Semoga sumbangan yang Bapak Ibu berikan dibalas oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tempat tujuan. Semoga apa yang Bapak Ibu saudara-saudari berikan bermanfaat dan dibalas oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga perjalanan yang Bapak dan Ibu lakukan berjalan sampai di tempat tujuan dengan selamat, aman, dan damai. Karya! Bapak dan Ibu, saudara-saudari, berjalan sampai tempat tujuan dengan selamat.